wabarakatuh dan selamat siang. Kali ini saya akan buat vlog di SD PT Tabi Tunas Barito yang ada di belakang saya. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel saya, channel Orang Maluku Utara, biar video ini makin berkembang dan memberikan informasi terbaru untuk kalian semua. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung saja masuk ke dalam untuk melihat kondisi yang ada di SD Tunas Barito. Masuk untuk menuju ke SD Tunas Barito, seperti ini kondisinya, sudah berhutan. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam. Lihat mana nih? Di sini harus hati-hati banyak karena banyak sarang lebah. Oke, kita cari jalan dulu untuk menuju ke dalam. Wow, mana ya? Ini adalah jalan untuk menuju ke dalam. Sangat rawan, teman-teman. Ya, itu sekolahnya di depan sana. Sekolahnya sudah kelihatan. Langsung mendekat. Ya, kita sudah sampai di sekolahnya. Kita langsung melihat kondisi yang ada di SD Tunas Barito. Di sekolah kalian, teman-teman yang alumni SD Tunas Barito, kondisinya sudah tidak terlihat, sangat seram. Wow, plafonnya hancur. SD Tunas Barito. SD Tunas Barito yang teman-teman lihat sendiri, dan mungkin sampai di sini dulu video saya. Berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Mari Moi Mening Futuru, channel Maluku, Orang Maluku Utara. Terima kasih.